So siapa yang baca tahiyat bila sebut nama Ibrahim alaihissalam, sebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan sebut saja, sebut untuk mengambil apa yang telah mereka tinggalkan. Sebut sebagai apa? Sebagai nak tarik, nak minat, nak buat apa yang telah ditinggalkan oleh dua nabi ini. Ibrahim meninggalkan pengorbanan. Ya, dia meninggal pengorban, dia korbankan anak dia, dia korbankan diri dia, dia korbankan semua. Maka umat Islam tidak boleh kehilangan pengorbanan. Tuan-tuan muslimin semua, kalau nak buat korban 700 pun sayang, tak jadi korban lah gitu. Dia akan jadi terkorban. Terkorban. Sebab apa? Sebab kita faham, saya sebut baru ni dalam kuliah. Estro saja berapa sebulan? Kata sebulan 300. Setahun? 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 Sebulan 300. Buat 300 adalah tu banyak-banyak kan? 300 adalah. Saya tahu lah ada lebih pun dah. Yang 100 pun dah saya tahu. Ambil yang 300 lah. Dia punya standard biasa. 300. Kata estro sebulan 300. Setahun? 36. Berapa tu 36? 360? Kira lagu mana? 3600. Ha? Takkan ribet reduce meter tu kot. Baik. Estro dah 3,000. Kan? Terkorban 3,000. Setahu. Duit bil apa lagi? Duit bil telefon. Berapa? Sebulan. Apakah lain? Atau apa? Top up sikit, kerja terbuat dia top up kan. Yang pakai line berapa? Buka berapa? Buka? Tak buka mulut langsung. Buka berapa ke? 50, alhamdulillah 50, okey tu. Takat tua, takat tua. Ya, dah buka lagi pun dah, 100 buka. Saya buka 300 bang. Tapi tak sampai pula. Limit dekat tu. Kadang cakap lebih lagi. Kan? Kena cakap dengan apa, dengan luar negara lagi kan. Baik, kita buka apa line buat 300 juga sebulan, 300 setahun sama juga 36 juga setahun. Bila yang bila pi dia kata-kata sebanyak 500 banyak lah kan. Bila pi 5 TNB 500 banyak, dia kata macam kelang tu 500 rumah kan kelang ni, kita lebih kurang lah sebab kira-kira kalau 500 bulan duit api setahun, tiba-tiba bila orang buat korban 700, dia kata mahal 700 ni, apa punya orang ni, apa punya orang ni, dia terkorban tetapi tak sanggup berkorban. Saya sebut baru ni benda ni disambut oleh seorang yang tertarik dengan apa yang kita kata masa saya sebut waktu mana ada ceramah di Bukit Tajam baru ni. Saya sebut macam ni lah. Boleh tak tuan-tuan? Kita ambil duit kita yang banyak. Tuan-tuan saving berapa saving dalam akaun? Memang tak balahum tak abang tanya pun tak faham. Memang tak abang pun. Kerak jari pun tak faham. Ya, tak payah abang lah, saya pun tahu. Tak mahu habang kan? Tunggu kau tunggu tuan-tuan habang sampai pagi esok tak abang. Saving account dah berapa? Ada banyak lah. Banyak berapa? Tak payah habang Ustaz. Tapi ratus-ratus ribu ke ada. 50 ribu lebih. Baik. Saya sebut dalam ceramah. Salah tak? Boleh tak? Dalam jumlah nikmat yang Allah bagi kita ni, 10 ribu dalam account ni, salah tak kita ambil cabut 5,000 untuk beli seekor lembu hadiah dekat orang miskin? Kita seorang salah tak? Saya tanya dulu, salah tak? Tak salah kan? Kau jadi haram ke apa? Dah. Dan elok tak tuan-tuan kalau kita cabut 5,000 kita tu daripada 50,000 atau 70,000 kita saving atau 100,000 saving kita, cabut 5,000 beli sekok lembu.
rasa-rasa salah nak. Salah nak? Soalan pertama. Soalan kedua, boleh nak? Tadi tak bunyi lah. Tuan-tuan muslimin yusma' rahimakumullah. Patah balik cerita kita balik. Boleh tak kita bagi ambil 5,000 pergi cari orang miskin, buh nama mereka? Ataupun kita kata kawan kita nak buat korban, dia pun teringin buat korban, anak nak makan dagingnya, duit tak cukup, ada 400 lah. Dia kata 400 tak main, buat apa aku nak beli barang-barang semua sama-sama pergi bagi. Kita gunakan duit kita 5,000 tu, bubuh nama dia. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Yang ni yang dikatakan pengorbanan untuk menyenangkan orang lain. Yang ni baru satu rasa pengorbanan untuk mengajak orang kepada memahami Islam. Orang miskin, orang miskin ni bukan kata dia tak mau solat, dia nak solat tapi sebab nak cari rezeki dan sebagainya tinggal solat. Kita bantu. Dan benda ni telah disambut oleh seorang. Biasa hebatlah ceramah baru ni. Seorang tu saya sebut juga di masjid lain dalam kuliah, ada seorang pemain bola sepak Pulau Pinang. Dia kata, "Ustaz, saya ambil sekong." Dia beli, dia transfer duit dia dalam akaun saya. Kita ustaz kata saya nak buat. Kita alhamdulillah. Lah ni saya nak cari 7 orang orang miskin untuk buh nama atas nama lembu yang dia bagi 5,000 ni. Sebab apa? Sebab pengorbanan. Ni pengorbanan kita ni, tuan-tuan, bukan saya nak pelecek, tak. Pengorbanan yang kita buat ni, setumpuk 700. Lepas tu demand pula. Habak tu kan sembelih. Daging batal pinang saya punya nak. Remo menangis, kerajah teriak ni semua saya sama. Ni korban jenis apa tu ni? Di mana pengorbanan yang sebenarnya? Kita bagi setumpuk, ambil yang elok, bagi yang buruk ke orang. Allahu Akbar, pengorbanan lagi tu. Sepatutnya korban baik ke orang. Korban baik ke orang.